sejak hari Senin ini kan terjadi hujan yang terus menerus, dan puncaknya pada hari ini yang dimulai dari pagi hari, kemudian siang atau menjelang sore ini sudah reda, tapi kemudian malam hari terjadi curah hujannya yang sangat luar biasa. Yang awalnya kalau pagi tadi hanya genangannya terjadi di wilayah Lokosari, Mukihajo Kidul Lor, kemudian Gebang Anom, dan di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan kami pantau dari mulai atas Semarang atas sampai di bawah ini hujannya sangat lebat dan bahkan curah hujannya sangat tinggi. Kami tetapi yang saat ini terjadi hampir merata di Semarang bawah terjadi banjir, kemudian juga banjir Kanal Timur ini juga sudah mulai meluap, kemudian wilayah Plumbon ini juga sudah keluar dan limpas airnya termasuk di Bringin. Tapi Bringin ini posisi masih agak normal, tetapi yang paling terjadi ini ada di Plumbon, sehingga di Plumbon ini ada beberapa tempat juga yang sudah airnya sangat tinggi. Nah, kemudian di Semarang, Semarang Utara, kemudian juga Genuk, Pegunungan, bahkan ini juga di Semarang Timur, dan ini Semarang Selatan ya, di wilayah Pahlawan, Simpang Lima, mungkin Erlangga, jadi sampai ke arah timur. Ini kami sudah berkoordinasi dengan BDWS karena bagian Kanal Timur, Barat, Plumbon, kemudian Bringin, Kali Babon, kemudian Babon, ini kan semua ada di kewenangannya di BBWS, sehingga kami selalu berkoordinasi bagaimana penanganannya, karena sebenarnya kalau rumah pompa semua ini sudah nyala, sudah on semua, bahkan dari tadi pagi, tetapi memang debit airnya yang sangat luar biasa. Saat ini kami sedang mendata rumah-rumah warga yang airnya masuk ke wilayah, tapi yang jelas adalah di wilayah Logosari. Kemudian yang kedua ada di Mukihajo Kidul, kemudian Sawah Besar, dan juga ada di wilayah Kebon Agung, Sari Rejo, kemudian di wilayah Mangkang, ini tadi di Mangkang ya, di perumahan Tugu Asri ya, Gunung Jati, kemudian juga di Mangkang, kemudian ada di Bululor, di Tanjung Mas, Bandar Harjo. Thank you.